السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نود التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتاب التبيان في آداب حمد القرآن إلى قوله وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله وكذا لو كان في الصلاة ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ أن يشمته فيقول يرحمك الله ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته وهذا متفق عليه عند أصحابنا. وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة فإن قطعها جاز والله تعالى أعلم. Masih di dalam pembahasan keadaan yang diperbolehkan kita memutus bacaan. Kemarin tentang menjawab salam. Baik kita yang mengucapkan salam atau kita yang disalami. Kepada orang yang sedang membaca atau ketika kita membaca. Kali ini tentang bersin. Bahasa Jawanya wahing. Ya. Wahing, ngerti wahing ya? Kalau bersin enggak tahu. Jadi bersin atau wahing. Ketika kita membaca Al-Qur'an, bersin atau wahing? Karena flu atau karena hidungnya gatal dan semisalnya. Maka disunahkan setelah bersin baginya untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau kita bersin di saat membaca Al-Qur'an, bahkan ada yang menyatakan sekalipun berada di dalam sholat, bersin di saat membaca Al-Qur'an atau bersin ketika sholat, disunahkan bagi yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah. Sunnah. Dengan baca Al-Qur'an. Wahing. Berhenti dia. Bacaannya karena wahing, kemudian juga berhenti karena mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Baru melanjutkan bacaannya. Begitu juga dalam sholat. Allahu Akbar. Baca Fatihah di saat sujud atau di saat ruku atau di saat i'tidal wahing. Tapi jangan ke kiri atau ke kanan kalau berjamaah. Nah, ini akhirnya enggak jadi sembahyang gelut. Jadi kalau bisa ditahan wahingnya itu ke arah badannya. Nah, kita kalau wahing, kalau sendirian terserah, mau sambil ngene ya, nah urusan. Tapi kalau berjamaah apa ada orang kanan kiri, depan atau belakang, itu kalau bisa wahingnya itu atau bersihnya diarahkan ke dirinya sendiri.
Wah jijik. Lah terus ke orang-orang enggak jijik itu. Ya mendingan kita mengotori diri kita daripada ganggu orang haram. Nah, pada diri kita sendiri, nah, diarahkan diri kita sendiri. Lah ketika kita setelah bersin, walaupun tidak ada orang, disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Enggak nunggu kalau ada orang baru alhamdulillah. Ada orang enggak ada orang kita mengucapkan alhamdulillah. Karena itu walaupun di saat membaca Al-Qur'an, bahkan adanya perbedaan pendapat yang mengatakan walaupun di dalam sholat tetap disunahkan bagi orang yang bersin untuk melafadzkan atau mengucapkan alhamdulillah. Nah, putus berarti kan Al-Qur'annya. Kemudian kalau sekarang bukan yang membaca yang bersin, tapi orang lain. Dia membaca Al-Qur'an, ada orang lain sedang bersin. Baik orang itu di sholat ataupun orang itu di luar sholat yang bersin. Lah kita di luar sholat. Kita di luar sholat. Ada orang bersin. Saat kita membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada yang bersin. Orangnya mengucapkan alhamdulillah. Kita disunahkan untuk menghentikan bacaan sebentar. Menjawab orang yang bersin tadi itu dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kalau yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Ketika yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka disunahkan kita menghentikan bacaan sesaat untuk menjawabnya dengan ucapan yarhamukallah. Kenapa? Karena itu min ya, min haqqil muslim alal muslim. Di antara kewajiban seorang muslim atas orang muslim yang lain ya, kan ada lima, ada riwayat enam, ada riwayat tujuh ya. Lima di antaranya apa? Tashmitul atis idha hamidallah, menjawab ucapan alhamdulillahnya orang yang bersin ya, ketika ia mengucapkan alhamdulillah. Jadi menjawab orang bersin dengan ucapan yarhamukallah ketika orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Bahkan dalam riwayat itu disunahkan mengingatkan orang yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah kalau dia enggak mengucapkannya. Nah, kalau dia mengucapkan, maka disunahkan bagi kita untuk menjawabnya dengan yarhamukallah. Ini kita di luar sholat. Jadi kita membaca Al-Qur'an dan bukan dalam keadaan sholat. Ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita menghentikan bacaan kita menjawabnya yarhamukallah. Jangan kita membaca yarhamukallah, orangnya enggak dengar. Jangan. Mendoakan siapa kita yarhamukallah, sedangkan orang yang kita omongi enggak dengar. Yarhamukallah. Kita doakan orang tersebut, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmati. Itu enggak dengar orangnya. Beda kalau kita memakai dhamir hu yarhamuhullah. Dengar enggak urusan. Karena apa? Nya. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Orangnya dengar, orangnya tahu enggak masalah. Enggak tahu juga enggak masalah. Tapi kalau yarhamukallah. Ya. Allah merahmatimu. Siapa kamu ini? Nah, ini harus kenal si yarhamukallah. Ya. Tapi jangan dibuat guyonan. Almarhum misalnya. Bodoh, yarhamukallah, Allah merahmatimu, almarhum dirahmati. Nah, terkadang balasannya, yarhamukallah, disunahkan kita yang bersin untuk menjawabnya. Pertama yang bersin, alhamdulillah, didoakan orang yang mendengarkan, yarhamukallah. Nah, itu kalau laki. Kalau yang bersin perempuan, alhamdulillah, kita disunahkan yarhamukillah. Nah, tapi harus sing pasar-pasar. Nah, yang di rumah keluarga kita, istri kita, adik perempuan, anak perempuan atau ibu dan sebagainya, yarhamukillah. Ya. Paham ya? Lah, ketika yang bersin tadi itu didoakan oleh yang mendengarkan atau yang menjawab alhamdulillahnya, maka disunahkan yang bersin untuk menjawabnya. Yahdikumullahu wa yuslih balakum.
biasanya juga diganti yahdikumullah, diganti Allah yahdik. Allah yahdik ini doa, Allah memberikan hidayah kepada kamu, sama dengan yahdikumullah. Tapi bedanya kalau Allah yahdik ini biasanya dipakai untuk orang yang kebacut, mokongi kebacut, nakali kebacut, itu dipakai Allah yahdik, nah, seperti itu. Nah, yahdikumullah, ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, ditambahi boleh, boleh, tambahan menang. Wa yuzawwijukum, misalnya. Mudah-mudahan Allah menikahkan kamu. Mbah nikah mek sapa kan gitu ah. Mau ditambahi bikron boleh, gadis atau sayiban boleh, janda atau bikron wa sayiban, janda dan gadis boleh. Lah kalau di dalam salat yang bersin di dalam salat misalnya. Dan kita juga salat cuma berdua tok di musala itu atau di masjid itu. Kebetulan salah satu dari keduanya ini entah imamnya atau makmumnya bersin. Disunahkan dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Walaupun di dalam salat kan gitu. Lah kita apakah tetap sunah menjawab? Tetap sunah menjawab. Tapi enggak boleh pakai yarhamukallah. Ya, enggak boleh pakai yarhamukallah, tapi yarhamuhullah. Kalau laki yarhamuhullah. Kalau perempuan yarhamuhallah. Jadi kalau laki yarhamuhullah, kalau perempuan yarhamuhallah. Lu kenapa kalau dijawab dengan yarhamukallah? Batal sholatnya. Kalau dijawab dengan yarhamukallah atau yarhamukillah, batal. Karena dalam sholat itu tidak boleh khitab kecuali kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad. Selain keduanya, batal. Makanya dalam sholat hanya khitabnya kita kepada Allah dan Rasulullah. Assalamu alaika. Hanya kepada Rasulullah. Selain Rasulullah, enggak boleh. Makanya kalau kepada orang-orang yang hamba-hamba Allah yang soleh, alaina wa ala ibadillah, bukan alaina apa alaikum, enggak boleh. Paham ya? Karena itu kalau kita dalam salat yang bersin ataupun yang ya, yang bersin dalam salat ataupun di luar salat, yang menjawab itu di dalam salat enggak boleh dia memakai yarhamukallah atau yarhamukillah, tapi dia memakai yarhamuhullah atau yarhamuhallah. Tergantung laki atau perempuannya. Kemudian walau sami'al muadzina, orang yang membaca Al-Qur'an ketika mendengarkan azan, bagaimana sikapnya? Qata al-qira'ah, memutus bacaannya, berhenti. Jadi kalau sedang membaca Al-Qur'an dengan azan, stop. Jangan dilanjut, jangan diteruskan. Semuanya dihentikan. Ketika mendengarkan azan, semuanya harus berhenti. Al-Qur'an ketika dibaca, berhenti. Ilmu ketika diajarkan, berhenti. Apalagi ngobrol, omong-omongan, berhenti. Karena omong-omongan di tengah-tengah azan itu bisa membuat su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Berhenti, Al-Qur'an disuruh berhenti, ilmu disuruh berhenti, apalagi omong-omongan. Berhenti ketika mendengarkan azan. Terus, berhentinya untuk apa? Wa ajabahu bimutabati fi alfazil adzan wal iqamah. Ya berarti dia tugasnya, kesibukannya menjawab. Nah, menjawab orang yang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi dia menjawab, Allahu akbar, Allahu akbar. Mendengarkan kemudian menjawab. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la illallah. Sampai akhir. Selesai daripada menjawab azan dan doanya, sumaya udu ila qiraati, kembali kepada bacaannya, artinya melanjutkan. Wa hadza muttafaqun alaihi inda ashabina. Wa amma idza tulibat minhu hajatun fi halil aw amkana jawabu sa'il bil isharatil mufhima wa alima law la yankasiru qalbu wa la yasullu shay'un min alalika min al adza lil unsi alladhi bainahuma wa nahwi bal aula an yujibu bil isharah. Di tengah-tengah baca Al-Qur'an ada seseorang yang meminta kepada kita sesuatu. Entah dia bacanya di toko atau dia kita membacanya dalam rumah, kemudian ada istri kita, anak kita atau saudara kita meminta sesuatu dari kita.
Di saat kita membaca, di saat kita membaca, ada yang datang meminta sesuatu, ada hajat kepada kita, dari kita. Gimana? Kita lanjut baca sampai ayat atau kita berhenti menjawabnya? Ada dua cara. Yang pertama, yang diutamakan. Pertama, yang diutamakan itu menjawabnya dengan isyarah. Tanya sesuatu. Jadi dia tetap membaca, mengisyaratkan yang diminta tadi itu. Misalnya, kayak sak, ya, belajar apa? Bahasa isyarat. Nah, belajar. Makanya harus kumpul dengan orang-orang yang bisu, cik iso. Kemudian diamalkan kepada keluarganya atau istrinya. Kalau dengan isyarat tadi itu memahamkan, ya, memahamkan lebih baik dengan isyarat asal tidak membuat kesel hatinya. Tidak membuat kesel hatinya atau tidak menimbulkan sesuatu keburukan karenanya. Ya, di antara keduanya, ya, tidak menimbulkan sesuatu keburukan. Maka disunahkan, dianjurkan dan lebih utama menjawabnya dengan isyarah yang memahamkan. Si memahamkan, lek sendirian tidak enggak memahamkan, ya menjawab. Ini kalau isyarahnya dia ini, petunjuknya dia dengan arahan tadi itu bisa dimengerti oleh yang memerlukan sesuatu dari kita di saat kita membaca, maka lebih utama kita mengisyaratkan kepada dia, menunjukkan dia, mengarahkan dia itu dengan arahan. Ya, dengan catatan tadi itu, tidak adanya sesuatu keburukan, kejahatan di antara keduanya karena hal tersebut atau menyakiti perasaannya. Itu paling utamanya. Enggak perlu memutus bacaannya sudah. Dia tetap sambil membaca sambil mengarahkan. Yang kedua, ya diputus, berhenti menjawab. Ya di situ tadi tak taruh situ, ambil di situ. Putus. Boleh. Ya. Boleh. Wallahu taala alam. Ya. Mudah-mudahan tambahnya pengetahuan kita dalam adab membaca Al-Qur'an, tambah pula kita dalam pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.